Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Empat Lawang mengajak masyarakat untuk memaknai nilai patriotisme dan saling menjaga toleransi antar umat serta bersama-sama membangun Empat Lawang Madani. Bupati Empat Lawang mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Empat Lawang agar momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dijadikan motivasi untuk membangun Kabupaten Empat Lawang. Menurut Joncik Muhammad, memaknai Hari Kemerdekaan dengan selalu bersyukur dan menjadi motivasi ke depan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Empat Lawang agar dapat maju dan berkembang sejajar dengan daerah lain. Untuk peringatan ulang tahun kemerdekaan ini menjadikan motivasi untuk bersama-sama kita bangun Empat Lawang ke depan harus lebih baik, harus terdepan, mampu bersaing bahkan meninggalkan kabupaten kota di persatuan. Itu tugas kita untuk Empat Lawang ke depan. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagai bentuk cinta tanah air dan bangsa. Bapaknya kami selaku unsur pimpinan Kabupaten Empat Lawang, DPRD Kabupaten Empat Lawang, mewakili seluruh DPR mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Merdeka! Dari Empat Lawang, Diah Anggraini melaporkan.